sampai di rumpun figur kita, guys. Rumpun pusing tiga kita. Ombak, guys, ombak. Di sini kita rusak satu. Oke, guys, sebelum ikan datang ke sini kita sediakan air duluan ya, guys. Kita taruh airnya. Kita taruh setengah airnya agar merata dengan tunanya ya. Kita taruh es agar dinginnya merata ya, guys. Jadi bisa dilihat inilah penanganan kami ya saat ikan datang pertama kali ke rumpun. Bisa dilihat sana tunanya ya, guys. Oke, kita lanjut ya. Oke, guys, sekarang tunanya sudah Aba Buro dapatkan dan diantarkan ke rumpun. Saya lihat ini abang kita, senior kita, jadi panutan kita. Dan ini salah satu angler satunya akan ikut juga. Oke. Oke. Oke, guys, penanganan kami ketika ikan sudah datang di rumpun, kita bawa ke tempat yang aman ya, biar tidak terkena sinar matahari, guys. Oke. Oke. Oke, guys, barangnya sedikit agak tumpul ya, guys. Jadi saya langsung yang turun lapangannya, guys, agar ikan kami bisa masuk dan sahamnya, guys. Kita larutkan di dalam air ya agar ikan ini masuk perusahaannya, guys. Jadi, agar ikan tersebut, coba dilihat tunanya ya, guys. Jadi kalian bisa bedakan ya, jika kita mempunyai tuna satu ekor maka kita
SG ya di box begini ya. Jika sudah banyak maka kita akan pindahkan ke palta yang besar. Jadi kalau hanya satu ekor begini ya guys, kita harus jaga kualitas ikan agar taruh es ya guys di perutnya. Es. Seperti beginilah penanganan kami ya guys. Jadi ikan satu begini kita harus perbanyak es agar nantinya ikan yang kita masukkan ke perusahaan masuk ke perusahaannya. Jika memang lokal ya kita tidak bisa apa, yang penting kita sudah penanganannya sudah begini kalau dirakit ya. Ikannya juga kualitas ikannya ya guys. Terima kasih sudah mengikuti channel ini ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ini ada Alvaro. Yang belum tahu harga Alvaro, inilah sosok harga Alvaro. Mancingnya paling handal dan rajin di rumput. Makanya dia mau naik ke darat guys. Hasil 5 kali trip 20 juta. Ikut tolak. Oke guys, pang-pang kalau dia oleh guys. Oke. Kain bulu lah guys. Banyak harga Alvaro. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ay, belakang lagi guys. Tertinggalkan harga Alvaro. Nah, kita tinggalkan lagi. Ini guys, oh, di sana juga banyak. Nah, ya guys. Banyak guys. Jatuh lagi. Satu. Sesat. Karena sudah full di ember. Buang sini lain. Panen. Tani. Kelem terus tapi kan. Piko kopi. Jadi lama nanti dulu ya, nanti pikir saja.
dia sudah malah dihula. Tadi malam, baru hari malam tadi. Dan di box lagi banyak. Udah momar guys. Ini kena jaring guys, jaring tradisional. Ini lajang, itu lajang. Momar atau lajang? Kalau di sini, oh ada lajang juga. Para angler lainnya pada mancing tuna guys. Kita di sini mancing ikan kecil-kecil. Strike terus. Strike satu ekor saja. Bor mesti akan rekening. Strike. Dapat apa? Ekor kuning. Satu ekor. Ekor. Kan makan ini kah? Fika tandai mana li Keroni? Tandai mana olemu? Ini baby tuna ukuran 5 kilo guys. 5 kilo guys. Segar. 5 kilo ya guys. Kenapa angler Karoni cuma cari yang ukuran 5 kilo, tidak cari yang 50 kilo? Cuma itu yang memakan bos. Cuma itu? Karena? Jadi mau ganti dengan hambur lagi. Hambur? Hambur ini hambur. Oh, pakai hambur cumi guys, seperti yang kita pakai semalam cumi ya. Oke? Okay? Oke. Okay.